Indonesia berbagai agama, suku, ras, golongan, dan bahasa. Meskipun lulusan dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Zenza Texas oleh teman-temannya dijuluki Seniman Kemerdekaan. Sudah beberapa kali Zenza menyambut dan memeriahkan momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara yang unik sekaligus menorehkan prestasi. Tahun 2004 di HUT RI yang ke-59 dengan disaksikan oleh Wali Kota Bekasi saat itu, Zenza Texas berduet dengan 59 penyanyi wanita secara bergantian dalam satu panggung. Acara tersebut tercatat di Museum Rekor Indonesia atau MURI, dan Zenza mendapat julukan Raja Duet. Zenza, gitaris dan vokalis Texas UI Band ini, pada momen 17 Agustus 2021 mendirikan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Uniknya, jumlah para pendiri yayasan tersebut adalah 45 orang. Tahun 2022, di HUT RI ke-77, Zenza memecahkan rekor menjawab 77 soal hari penanggalan kalender dalam 7 menit. Tanggal 13 Maret, Ahad. Tanggal 21 April, Kamis. Tanggal 15 April, Jumat. Alhamdulillah. Berapa? Terjawab semua 77 soal di bulan Agustus ini. Berapa? 6 menit 56. Dijawab dengan 6 menit 56. Iya. Nah, di HUT RI yang ke-78 tahun 2023 ini, Zenza akan mencetak dua rekor sekaligus. Pertama, merilis 78 lagu karya-karyanya di platform Spotify, YouTube Music, Deezer, dan lain sebagainya. 78 lagu ini selesai di bulan Agustus, tepat di momen Hari Kemerdekaan. Kedua, memecahkan rekor tepat cepat, menjawab 8 soal kalender 4 digit antara tahun 1 sampai dengan 9999 dalam waktu kurang dari 4 menit. Acara ini akan berlangsung di Anniversary BOI, yakni Komunitas Klub Motor Sar Benelli Owner Indonesia, di mana Zenza juga tercatat sebagai anggotanya. Akankah Zenza berhasil sekaligus memecahkan dua rekor ini? Kita tunggu saja kiprahnya. Dan kita simak sebuah cuplikan lagu berjudul Indonesia karya Seniman Kemerdekaan ini. Zenza Texas, salam kemerdekaan. Bersatu kita akan teguh, bercerai kita akan runtuh. Nusantara langgeng utuh, semangat. Tercinta.